بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wattabi' bi'ilmil fikhi summa usulihi summa al-bawaqi ra'i tadrijan bila wattabi' dan ikuti olehmu bi'ilmil fikhi dengan ilmu fikhi summa usulihi kemudian usul fikhi sumal bawaki kemudian yang setinggalnya yang sisanya ro'i tadrijan bila pelihara olehmu dengan secara berangsur-angsur bila ujilah jadi ada ujiannya jadi belajar ilmu fikih lalu belajar usul fikih ya jadi ilmu yang paling susah ilmu usul fikih belajar jangan sampai enggak belajar qauluhu perkataannya wattabi ikutilah bi wasnil hamzati dengan wasal hamzah lil wasni karena wasan wa kasir dan kasar wa kasir bain kasar ba qauluhu al bawaki perkataan al bawaki bi sukunil ya dengan sukun ya maf'ul muqaddamun itu maf'ul muqaddam qawlu bila perkataan bila masdarun asdar halun menjadi hal minad dhamir mustatir daripada dhamir mustatir fi ra'i pada lafaz ra'i tadrijan lafaz tadrijan maf'ulun li bila maf'ul bagi lafaz bila wa makna hazal baiti makna bait ini atbi fardul aini ikuti olehmu akan fardu ain bi ta'alumi furu'i ilmil fikhi dengan belajar cabang-cabang ilmu fikih jadi udah fardu ain selesai diamalin kita belajar ilmu fikih ilmu usul fikih biar paham tuh ilmu fikih ilmu usul fikih biar paham semangat belajar ilmu fikih ilmu usul fikih sampai paham dulu saya niat kuliah itu dulu adalah supaya lebih paham saya dalam ilmu saya niat kuliah itu dulu jadi merasa kurang belajar ya. Ngaji doang saya merasa kurang ya, saya kuliah supaya biar lebih paham saya kuliah memang kita harus pintar ya. Karena musuh kita itu pintar-pintar ya. Jadi kita harus semangat belajar. Enggak boleh lembek, semangat. Ila antablugo darajat al-ibtai sampai bahwa engkau kepada derajat fatwa, memberikan fatwa. Bahwa fardu kifayatin dan dia itu adalah fardu kifayah memberikan fatwa itu. Jadi sampai pintar banget lah belajar.
Tapi ingat, yang paling pokok adalah pengamalan. Jangan sampai kita pintar doang ngamalin kagak, jangan sampai. La yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amina. Udah kemarin kita belajar ya. Tidaklah seseorang itu alim sampai dia dengan ilmunya amilan, mengamalkan, baru disebut orang alim. Jadi semangat kita adalah semangat ngamalin, itulah ulama. Kalau semangat ngaji sama anu, itu bukan orang alim. Ya, orang bodoh, sufaha. Wa ila an tablugha darajatal ijtihadi wa huwa sunnatun. Dan sampai kepada bahwa engkau sampai kepada derajat ijtihad. Dan itu adalah sunat. Jadi ya, belajar ilmu itu perlu ain, derajat fatwa ya, itu perlu kifayah, derajat seorang mujtahid ya, itu derajatnya itu adalah sunnah, hukumnya sunnah. Summa atba'ahu bi usul fiqh, kemudian ya, dia ikuti akan dia dengan usul fikih. Atau juga summa atbi'hu bi usul fikih, juga boleh juga begitu. Kemudian ikuti olehmu akan dia dengan usul fikih. Wa hiya adillatul ijmaliyatu, yaitulah dalil-dalilnya secara global. Ai ghairal ya, mu'ayyanati, yang tidak tertentu. Ai ghairul mu'ayyanati, yang tidak tertentu. Wa kaifiyatul istidlal, tata cara berdalil biha dengannya, bitarji'i, dengan tarji'i. Inda ta'arudi wa na'wiya, ketika bertentangan dan seumpamanya. Jadi bertentangan mana yang dipakai? Nah. Ketika metode jamak enggak bisa ya, maka tarji'. Wa sifatul mujtahidi, ya, wa sifatul mujtahid, dan sifat-sifat mujtahid. Jadi kai wa kaifiyatul istinad biha bitarji'in ta'arudi wa nahwiha. Kemudian wasifatul mujtahid, sifat seorang mujtahid ini tentang usul fikih. Jadi usul fikih kajiannya dalil-dalil ijmal, tata cara berdalil, kemudian sifat-sifat seorang mujtahid, summa ra'il bawaqi. Ya, berarti tadi wa'tsbi hu ini ya. Summa ra'il bawaqiyah, kemudian pelihara oleh makan yang sisanya, yang setinggalnya, minal ulumi, daripada ilmu-ilmu, ala kaunika, hal keadaan engkau itu, mujarriban syai'an fasai'an, menguji coba sesuatu demi sesuatu, sedikit demi sedikit. Waqaddimil a'amma fal a'amma, lalu dahulukan yang lebih penting, lalu yang lebih penting. Li'annal uluma, karena bahwasannya ilmu, ilmu itu kasiratun, banyak. Wal a'maru, boleh jadi mubtada lagi. Wal a'maru juga boleh, atau uluma kasiratun, pendek. Jadi kita harus pilih mana yang lebih didahulukan. Wala taqif ala fannin wahidin, janganlah engkau berhenti di atas satu macam ilmu. Jangan. Bahkan tarokok fil fununi, naik olehmu pada macam-macam ilmu.
Dah bisa ilmu ini, ilmu yang lain. Kama kalau ba'duhum, sebagian berkata sebagian mereka, min bahril basit, daripada bahar basit. I'ris ala kulli ilmin tablugil ilmin. I'ris ala kulli ilmin tablugil amala, tablugul amala, wala taqif. Ya, ihris ala kulli ilmin tablughil amala wala taqib inda ilmin wa'idin kasla. Kasala ini. Serakah olehmu ala kulli ilmin, atas setiap ilmu. Tablughil amala, niscaya kamu, engkau akan sampai kepada cita-cita. Ya, serakah ya. Ikhlas serakah oleh serakah. Belajar, 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 ngaji, ngaji, ngaji. Selagi masih muda. Nah, kalau sudah punya istri, sudah punya anak, kan susah dah. Wala taqib inda ilmin wa'idin kasala. Jangan engkau berhenti di sisi satu ilmu karena malas, jangan. Jangan sampai ada malas melanda kita. Kalau malas udah dah, itu bencana ilmu. Jadi selalu semangat, semangat. Ya, baik yang ngajar maupun yang belajar, apalagi. Semangat. Fannahlu lamma jana min kulli faqiatin abdalakal jawharaini sam'a wal asar. Fannahlu, maka lebah, lama jana, tatkala ia menghirup, menghirup atau mengisap, min kulli faqihatin, dari setiap buah, abda, ia nampakkan laka bagi engkau, jawahara ini akan dua materi, asyam'a wal asala, lilin dan madu. Lilin dan madu. Oh, lilin sifatnya apa? Lengket, nempel itu ya. Madu ya, panas. Makanya lebah kan sifatnya begitu tuh, apa? Madu sifatnya begitu. Oh, madu kan lengket, panas. Madu. Makanya madu juga panas. Madu yang lain juga begitu juga sama. Wah, ada madu panas gitu. Di madu panas. Kalau ada orang di madu dingin, adem, ridho, wah wali ini mah ya. Khariqul ada. As-sam'u fihi diya'un yustada'u bihi wa sya'du fihi shifa'un yubri'ul ilana. Asyam'u, lilin fihi, padanya dia'un, itu menyala. Yustada'u bihi, ya, dibuat nyala ia dengannya. Nyala. Wa sya'du, madu fihi, padanya shifa'un, obat, yubri'ul ilana, mengobati akan penyakit-penyakit. Jadi madu itu obat. Tapi jangan kebanyakan juga madu. Apalagi udah madu juga apa jahe. Itu bagus tuh. Tapi jangan kebanyakan juga. Kalau kebanyakan bisa ambeien. Tadinya enggak ambeien jadi ambeien. Jadi kita harus tahu juga ukurannya seapa, jangan banyak-banyak, sedikit. Segala sesuatu kalau kebanyakan jadinya bukan jadi obat, nyakit. Wallahu a'lam bishawab wa ulumu adamin.